Pemirsa, saya ada di Obling Hill, di daerah perbukitan, daerah Prambanan, Kabupaten Sleman. Ayo ikuti saya. Jarak Obling Hill dari pusat kota Jogja adalah sekitar 23 km. Dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam, untuk sampai lokasi kita akan lewat banyak jalan berkelok-kelok. Pastikan kendaraan dan driver siap untuk melewati medan ini. Tersedia ruang yang cukup luas untuk parkir mobil. Banyak mobil lewat silih berganti masuk dan keluar. Gunakan Google Map untuk kenyamanan perjalanan Anda. Menuju tempat pembelian tiket masuk. Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 22, Rp15.000 per orang. Sabtu, Minggu, dan hari libur Rp20.000 per orang. Menyerahkan tiket ke petugas pemeriksa karcis. Berkunjung pagi hari atau siang hari pun tetap asik untuk dilakukan di Obling Hill. Pengunjung bisa menikmati panorama alam dari ketinggian. Ada patung unta dan piramid seakan ada di Mesir. Skydeck ini adalah salah satu spot foto yang paling populer. Spot foto ini merupakan sebuah dek pinggir jurang. Kalian dapat lihat pemandangan indah, kehijauan, dan langit biru. Gardu pandang berlantai kaca ini terlihat semakin menarik dengan instalasi seni berbentuk 3 dimensi. Anda bisa lihat area sekitar bukit dan tempat menarik. Pemandangan kota Jogja terlihat di sini. Ada lebih dari 30 tempat foto gratis yang unik di sini. Siap mengantre dengan pengunjung lain jika keadaan ramai di sini. Tempat penjualan es krim dan roti ada di sini. Ada lampu-lampu indah di sisi jalan setapak. Ada tempat sampah yang cukup untuk jaga kebersihan tempat ini.
Tanda arah bantu pengunjung menemukan tempat yang diinginkan. Tenda tiga gunung. Tenda putih raksasa berbentuk seperti tiga gunung. Tempat untuk makan dan minum kopi di Pulen Kopi Ponti. Tenda untuk duduk bersantai sambil menikmati senja sore hari. Waktu terbaik untuk eksplor dan menikmati spot terbaik dari Obling Hill yaitu di sore menjelang malam. Nikmati indahnya panorama sunset istimewa. Ketika cuaca sedang bersahabat adalah hal yang indah di sini. Ayunan besar mampu menampung 2-3 orang dewasa sekaligus. Kontur tanah yang berundak-undak terlihat jelas. Oblique Hill merupakan tempat wisata alam terbuka. Daerahnya dibangun tanpa mengubah struktur alamnya. Tangga jalan turun dicat warna-warni yang indah. Ada jala untuk permainan anak. Pemandangan yang indah dengan lampu mulai hidup. Obling Hill ialah tempat wisata berdiri di atas bebatuan purba. Petunjuk arah tempat spot yang menarik untuk foto. Obling Hill luasnya sekitar 8 hektar. Restoran Kopi Ponti. Restoran siap melayani makanan dan minuman. Tersedia aneka macam makanan dan lauk pauk di sini. Ini Resto Kopi Ponti yang pertama di sini. Tempat ini dianggap restoran outdoor terluas di sini. Suasana tempat makan di pinggir jurang. Tempatnya betul-betul menakjubkan. Sunset on the Rock.
Terlihat sofa duduk beraneka warna di bawah asana. Banyak orang duduk ke arah kota Yogyakarta. Ini adalah spot foto sarang elang menggunakan jaring. Ada jalan kecil melewati kolam ikan yang indah. Cahaya lampu yang indah dipantulkan oleh air kolam. Menuju restoran Kopi Ponti di bawah sana. Ini resto Kopi Ponti yang kedua di sini. Restoran terlihat bersih, terang, dan rapi. Pengunjung dapat membeli es krim di sini. Pengunjung bisa pilih makanan dan minuman sendiri di sini. Toilet terlihat bersih di restoran Kopi Ponti. Resto Kopi Ponti terlihat gemerlap di petang hari. Menikmati sajian makanan sambil melihat pemandangan alam. Ini Resto Kopi Ponti yang ketiga di sini. Banyak kursi untuk duduk pengunjung menikmati pemandangan. Cahaya jingga sinar matahari terlihat di ujung langit. Cahaya lampu restoran menambah suasana romantis. Daftar harga menu makanan dan minuman di restoran. Lantai jalan kaki dicat aneka warna yang indah. Ada musola yang unik dan menarik di sini. Musola tersebut berada di puncak tebing. Musola itu memiliki arsitektur yang cantik. Ada dua sepeda berdiri yang mempercantik tebing. Jalan menuju masjid atau musala di atas batu. Pengunjung harus berhati-hati melewati jalur ini. Tempat berwudu untuk sholat.
Tempat sholat menghadap ke arah pemandangan terbuka. Tempat sholat menghadap ke arah pemandangan terbuka. Lampu listrik kelihatan cerah di malam hari terlihat dari atas. Casa Mexicana, bangunan warna-warni seperti rumah di Meksiko. Di lantai dua bangunan ini Anda bisa memandang panorama luas tanpa terhalang apapun. Lantai satu bangunan ini berfungsi sebagai toilet. Patung komodo di atas batu. Cahaya lampu Jogja terlihat dari kejauhan. Tempat ini dilengkapi tanda keselamatan. Lampu neon bertuliskan Obling Hill. Suasana malam sangat indah di tempat ini. Suasana malam sangat indah di tempat ini. Hati-hati menuruni jalan setapak. Menuju tempat diatur dan dipajangnya tembikar. Tembikar terlihat indah terkena cahaya lampu di malam hari. Ada pot bunga, ada tempat air. Tembikar dilukis aneka gambar yang indah. Ada tanaman pisang di sini. Tempat pembelian cenderamata dan makanan untuk dibawa pulang.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.